sama gue Ali Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di tanah-tanah. Enggak, bukan jiji. Gue juga pernah kok, gue pernah overland sekali. Cuman pada mangan ini gue pernah sekali nih nyobain di sini pakai Ruby nih. Cuman waktu itu ambiar banget soalnya tanahnya basah banget, sulit banget deh pokoknya. Nah kali ini gue juga udah sama mobil goib. Jadi di belakang gue ini ada mobilnya si Tara yang punyanya Om JJ. Om JJ baru ganti velg, baru ganti ban. Ntar kalian lihat aja di channelnya Om JJ. Sekarang katanya gue juga mau ditantangin untuk duduk di sampingnya dia jadi navigator. Mana ya? Tapi kering lah. Gak bakal serem ya. Yuk, Om JJ, ayo Om. Nah, ini dia empunya. Gimana Di? Udah siap buat becek-becekan? Oh, gue bukannya gimana ya? Maksudnya banyak berkelit nih, takut gitu. Kotor. Bisa dong. Bisa dong. Kan udah ganti ban sama velg. Ya tapi kan kita penumpang aja. Penumpang tapi penumpangnya diajak offroad. Kan lo bakal gua ajak offroad jadi penumpang. Ayo kita coba. Kita gas bareng ya. Boleh lah. Oke, yuk. Ayo. Kita gas. Kapan lagi kita cobain? Eh, tunggu bentar. Ini kan mobil penumpang. Ngomong-ngomong, ini kaos kaki ini warnanya kayaknya habisnya bakal kotor nih. Kita lihat. Hah? Kayak sekali pakai nih kaos kaki ini. Gua sengaja. Gua sengaja pakai kaos kaki warna putih. Ya. Yeah. Karena gua pengen tahu bakal sekotor apa. Oh iya. Karena waktu itu gua kesini pakai sepatu. Mm-hmm. Sepatu gua alhamdulillah ya susah. Aman. Oh, enggak selamat. Enggak. Kotornya parah. Karena waktu itu kalau gitu ini sekarang bergantung aja nih. Nanti lo butuh turun apa enggak? Kalau nyangkut lo turun tapi. Kok okay. kok jadi kayaknya kayak navigator. Emang navigator tugasnya gitu ya? Navigator kalau mobil nyangkut mesti keluar, nolongin mobil, pasang tali, pasang ring. Iya. Ganjel pakai balok. Balok enggak itu kalau bukan enggak. Beda. Jadi kita lihat aja nih nanti kira-kira bakal kotor apa enggak. Ya udah deh, oke. Ya udah, kita gas dulu ya. Oke. Ramah di kantor. Oh, kosnya lebih murah. Kosnya, parts-nya. Oh, bukan murah di ramah di kantor. Ramah di kantor, okay. Ya biar lebih sopanan gitu. Soalnya kalau kayak gymnya atau Vitara, itu kan di sini masih banyak dipakai kayak misalnya buat di angkot-angkot. Mesin-mesin 1.000, 1.500 gitu-gitu. Jadi kita nyari parts di mana aja banyak. Ini. Oh enggak, kita naik sini. Oh iya. Naik sini. Kirain tiba-tiba. Kalau buat lo khusus yang becek-becek. Ya Allah. Yang becek-becek. Ya udah deh, enggak apa-apa. Enggak, tapi lo mau yang nanjak? Coba aja nih boleh. Hah? Nih. Tapi emang bisa ya? Hah? Bisa. Bisa dong. Serius bisa. Oh jangan salah sih. Nabrak lo. Kayak tembok ya. Kita gas. Ai, gua enggak. Yang gua lihat langit. Lihat langit ya. Pas nanjak awan mu ya. Oke. Jadi setelah lihat langit tadi gua langsung kepikiran, oke. Jadi kalau Jimny Vitara itu partnya masih terjangkau. Karena terjangkau, nyari banyak. Di mana ada angkot, di situ ada partsnya. Oh, mau lewat juga. Oh, oke. Okay. Kayaknya lu emang kucungin ya. Gua cuma ngasih tahu. Oh, jalannya jelek tuh. Oke, tapi emang kalau lewatin jalan-jalan kayak gini kita enggak boleh lagi menari-nari kaki. Iya. Ini enggak jalan, enggak ada pegangannya. Oh, ada. Kalau jalan-jalan kayak gini tapi emang wow. Gua ambil nahan badan lo. Enggak, oh, sih oke. Bisa. Tertahan. Yo, ini. Ini negatifnya parah loh. Lumayan miring ya. Iya, lumayan ini. Tapi yang lebih serem kalau posisi lo yang di bawah, Di. Jadi miringnya itu kalau gini. Iya. Kalau miringnya ke arah lo itu lebih tegang lagi tuh. Iya. Kita enggak usah yang tegang-tegang lah ya. Oh iya. Bisa tegang-tegang ya. Oh salah. Oke. Enggak tegang juga. Oke. Terus Vitara nih. Kita ngomongin Vitara untuk offroad untuk daily ya. Oke. Kalau ini kan iya, oke. Okay. Ini kan lo pakai Vitara ini kan untuk main-main kayak gini nih, offroad-offroadan gini ya. Yeah. Light offroad ya namanya ya. Light offroad. Atau light off-road. Apa sih kalau nggak salah
kadang-kadang ada orang overland, overland. Ah, iya. Kalau overland tambah ada camping-campingnya. Oh, biasanya. Jadi kalau nggak camping nggak overland ya? Iya. Yeah. Asal jangan ini juga ya, jangan di hotel, jadi bubar loh overland. Okay, okay. Nah, terus ini kan pakai ban Acelera MT01 nih. Benar, Acelera MT01. Ini untuk di jalan, untuk daily itu aman. Aman, jadi gini, aman, emang aman, kalau kita ngomong ban yang tipe yang untuk off-road itu kan yang MT, ya. Mati rain. Itu dia sebenarnya kalau untuk penggunaan di aspal, dia traksinya memang nggak sebagus kita pakai ban yang emang khusus buat aspal. Okay. Wajar dong, karena kan ban kan ada istilahnya kan ada spesifik, misalnya buat apa, ban buat salju, ya kan, misalnya ban buat di tanah atau ban buat aspal, untuk gitu. Balap gitu. Ya untuk balap, kayak gitu. Nah, kalau udah pakai MT itu dia pas offroadnya traksi jauh lebih bagus kan, performanya lebih oke. Tapi satu sisi untuk di aspalnya kita nggak bilang sebenarnya berbahaya juga, cuma nyetirnya masih lebih hati-hati. Ya wajar lah, karena kan memang bukan untuk peruntukannya kan. Bukan untuk peruntukan yang kita di aspalnya terus yang ugal ngebut. Oke. Jelas emang itu ban bukan peruntukannya. Iya, jadi kalau misalnya cuma sekedar untuk jalan-jalan sore, masih aman lah ya berarti. Oh, masih aman, masih aman. Ini kayak misalnya si Acelera MT01 ini, dia kan sebenarnya kan apa ya, boleh dibilang bukan varian yang paling tinggi ekstrimnya. Ya. Kalau yang ekstrimnya yang kita tahu ada badak ekstrim, keluaran Acelera. Nah, kalau itu udah benar-benar kemampuannya dia fokusnya untuk di off-road aja. Malah kalau untuk di aspal, di aspalnya kurang banget ya. Kurang. Hah, untung kita nggak lewat situ gunung. Oh, malah nantang ya. Enggak. Bukan gitu. Jadi kalau kayak Acelera MT01, dia di tanahnya oke, bagus, walaupun nggak semantep yang badak ekstrim. Tapi satu sisi kita buat dipakai di aspalnya masih jauh lebih layak. Soalnya kalau udah pakai ban yang jenis ekstrim, kayak badak ekstrim gitu, kalau bisa ya jangan sering-sering di bawah harian di aspal. Malah ini apa namanya, ngurangin si kembangannya, cepat habis. Cepat habis gitu. Karena dia soft compound kan. Iya, strateginya Mas JJ gitu. Tadi naiknya lewat sebelah sana, ya kan? Ini gue lihat langit lagi. Gak kuat nih. Wow, gitu ya. Belajar lagi editing. Oh iya. Iseng banget ya. Gitu kurang lebih. Velg kan juga udah ganti. Iya. Itu nanti, ganti. Itu tanya selanjutnya. Oh masih sabar, sabar. Ya? Oh iya. Oke. Maafin. Terus emang kalau dilihat dari luar kayaknya treknya ekstrim ya, tapi dari dalam gini kok kayaknya enak ya. AC-nya dingin. Jadi ngantuk loh. Aduh, udah kita gas aja langsung ya. Coba ya. Kita sedang-sedang dulu lah di sini. Wah, astaga. Ternyata bisa gini juga. Bisa dong, bisa. Ini pemanasan dulu. Kita pemanasan dulu. Ini masih yang tipis-tipis beceknya. Oke. Okay. Masih yang tipis-tipis. Nanti ada lagi yang agak lebih dalam lagi. Tapi jangan yang dalam banget juga. Takutnya lo disuruh berenang keluar. Jangan dong. Ini putih. Harus tetap putih. Harus tetap putih ya. Wah. Nggak hujan lo padahal. Wah. Airnya naik ya. Iya. Wah. Kita coba lagi sekali lagi nih. Oke. Jadi penasaran juga. Wah. Kita lihat bersama ya. Gue pikir emang jalannya pelan-pelan gitu doang, slow-slow santai gitu kan, kayak jalan-jalan sore. Tapi ternyata katanya bisa agak ngebut juga ya. Oh, bisa dong. Oke. Kita pol lagi ya. Boleh. Gigi 3 masuk. Wah. Wipernya mati. Oke, enggak apa-apa. Wah, shit, gokil, seru banget. Wah. Wow, gokil. Oke, jadi kita sekarang di Pademangan. Pagedangan. Pagedangan. Agak-agak ini ya, gampang keserimpet. Pagedangan. Kalau gue biasanya nyebutnya Pademangan. Pademangan. Iya, kalau orang Jawa bilang itu Pademakan gitu loh. Pademakan. Nah, ini treknya kayak gini. Kayak bukan trek ya? Kita deket ya. Oh iya.
Oke. Kita lihat api. Ya ampun. Oke, ini kita mau nyebrang ke sana. Yoi, benar. Mas, ini dalam? Nggak. Ini sedang. Okay. Sedang. Mau coba, guys? Ya, cobalah. Mau ini aja? Berhubung kita bersama ekspertisnya. Lo mau di luar aja? Nggak, jangan dong, jangan. Di mobil aja. Ini enak di badan mobil, pakai AC tutup kaca. Nggak bakalan kotor. Oke, kita jalan santai dulu ya. Oke, boleh. Ini kita lagi berasa jadi pakai... Bentar, ngomong-ngomong. Wih, boleh kebuka nggak? Oke, buka aja. Yang kotor ya? Yang kotor ya? Sama-sama. Gokil, tuh. Asik banget dah. Asik. Ya, tadi lu ngomong-ngomong kita santai dulu, emang maksudnya ada yang... jalannya santai dulu. Tenang. Tuh di depan kita, itu ada gitu, gue pikir dia mau kita akan nyodong. Sesuaikan dengan mobilnya. Oh gitu. Tapi ada mobil, apakah ada mobil yang bisa melewati jalur itu? Oh bisa. Kalau pakai ban ekstrim, yang jenis ekstrim bisa. Pakai Vitara pun bisa? Kalau bannya ekstrim bisa. Waduh, mantap. Ini kita masih pelan? Kita pelan, tapi kita coba naikin gundukan sini ya. Oke, baik. Kita coba naikin gundukan yang di sebelah sini tadi ya. Kita lihat apakah akan berhasil. Kalau berhasil sih pasti ya. Masya Allah. Gue serasa ngeliat langit dan bumi. Sedetik dikasih lihat langit. Sedetik dikasih lihat bumi. Kita agak kencengan sekarang ya. Oke. Kita coba ya. Sip, let's go. Ya. Untung gue orang ininya adrenalinnya tinggi ya kan anaknya. Kita coba. Entah, arah baliknya. Mungkin lo mau nyoba buat latihan recovery kalau mobil nyangkut. Jadi lo keluar mobil, narik. Narik mobil yang nyangkut. Pakai apa nariknya? Avanza. Jangan gila deh mas. Aduh. Kita coba lagi ya. Iya. Oke, mungkin mau dibuka kacanya biar agak seger. Tapi ntar airnya. Oh nggak, aman. Oh aman. Aman. Oke. Okay. Kayaknya aman. Gue nutup. Gue temenin. Gue okay. Temenin tuh. Yaudah. Yuk. Setengah. Oke. Okay? Oke. Okay. Coba gas ya. Waduh, akhirnya masuk. Gua nggak mau kejebak. Wush, masuk langsung. Masuk kiri mas. Oke, kiri tiga. Wush. Wow. Oke, you turn man. Gue akhirnya masuk. Ketulah sendiri. Lupa gue yang ini di balik setir. Kita harus nyobain juga dong. Iya, tahu rasanya. Biar nggak penasaran. Ini mana mas? Enaknya biar lo mau nyoba langsung yang bagian-bagian kayak gini atau yang kalem? Oh iya, nah sini boleh. Naik sini aman di. Naik yang sebelah sini. Yo i. Aman. Kita ini dulu. Lempar dulu. Nah. Oke. Okay. Kan ganteng banget nih. Hah? Yakin gak aman? Yakin aman. Gas. Ini gigi dua nih. Gas. Nah. Yang penting lo sekali momentum. Untuk naik. Sip. Oke. Yoi. Oke. Okay. Balik arah. Kanan aja. Okay. Kanan aja. Yang kiri rada susah. Gampang mati. Udah cocok. Kita ke sana. Oke. Okay. Aduh, ini kalau bikin mobil kayak gini berarti ground clearance-nya udah pasti tinggi banget ya? Standarnya dia lebih tinggi kan? Standarnya lebih tinggi. Ya biasanya cuma kalau kita pakai off-road kita tinggiin lagi. Pakai lift kit lagi, naikin lagi ya. Pakai lift kit. Kalau misalnya kita bannya tetap kayak ukuran
standar sih aman, cuma biasanya gampang mentok kan. Sama kalau kita pakai yang standarnya biasanya kan masih ban alus, masih ban aspal. Nah ini kalau ketemu kayak gini nih, bagus ambil tengah, pinggir atau gimana? Biasanya sih sebenarnya kalau modelnya masih yang rata kayak tadi, ini bebas sih, boleh sini. Kecuali kalau yang lubangnya udah dalam tuh. Kalau kubangan lubangnya dalam, biasanya kita kangkangin. Sekali tarikan bisa, yang penting gasnya diisi terus. CC kecil soalnya. Enak juga ya? Masih gampang kan handling mobilnya gitu loh. Iya, kanan. Kalau ada pakai CC gede, misalnya kayak pakai Jeep gitu ya. Dipakai off-road tuh kena yang model goyang-goyang gini, kakinya tuh kagok. Langsung anjur-anjurutan. Tetap main counter-counteran ya. Tetap main counter-counter. Nyari-nyari jalur. Wah, udah cocok. Boleh lah satu, ada mobil 4x4. Ada 4x4-nya, cuman gede banget. Ada. Wah, yang Ranger. Iya. Ranger ASR. Wah. Udah, cukup. Itu Raptor. Itu Raptor. Oke. 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 Awas ada orang. Cemong nanti. Cemong nanti orang. Mepet kiri ya. Mepet kiri. Kiri itu kita nyari ini ya. Nyari. Mas, ini mana gesol? Hah? Aman. Aman. Keluar nih sini. Oke. Counter-counter juga sama. Kapan-kapan kita ajakin Mas JJ sarung. Wis, bisa? Udah pernah? Belum pernah. Wow, belum pernah. Next-nya kita jajan nama Mas JJ untuk sirkuit. Boleh. Kita ajakin ke Karawica. Mau di mana tuh? Karawica. Karawica daerah mana tuh? Y99 XAR Drift Circuit. Oh, Karawaci. Oh iya. Karawica. Baru ngeh. Oh, maksudnya ke situ. Oh iya. Boleh. Nah, kan gua udah nyobain nih sekarang nih. Nanti lu nyobain pakai mobil gua kalau cocok. Mohon arahannya itu. Sama-sama. Biar impas satu sama kita. Ini pakai 4L nih, makanya dia mobilnya tuh ngerayap, nggak lari, makanya baru bentarnya udah gigi 3, gigi 4. Kalau mau lari harusnya pakai 4H ya? Pakai 4H. Cuma kalau pakai 4H, nanti di bagian yang tanjakan terjalnya, ini dia kurang. Wih. Gocekannya udah boleh. Wih. Udah boleh. Segini dulu video gua bareng sama Mas JJ. Sekali lagi terima kasih banyak Om. Sama-sama. Terima kasih banyak. Next time di... kita akan ketemu lagi di motorsport yang berbeda. Oke. Gua akan ngajakin ya. Om JJ selalu. Oke. Thank you. Oke. Jangan lupa boy. Ingat velg, ingat HSR. Thank you Om JJ. Thank you.